in. Let's go. Jackpot. Akan selalu ada hari baik dan juga hari buruk di setiap perjalanan hidupmu. Dan kamu gak perlu kebanyakan menyesali apa yang terjadi di masa lalu. Karena sampai kapanpun gak akan pernah ada yang namanya kabar baru dari masa lalu. Sekarang kamu mending fokus aja untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin. Karena mau seburuk apapun masa lalumu, kamu selalu punya kesempatan untuk memulai kehidupan yang baru. Di hidup Bang Bejo pun sama. Hanya ada satu hal yang aku sesali, yaitu pernah nempel stiker tanggal jadian di helm INK Bang Bejo, yang sekarang doi udah jadi milik orang lain. Dan stikernya gak bisa dihapus karena udah menyatu sama cat. Saya jual 175.000 aja deh, COD Alkit, minat komen ya. Oke, tetap semangat buat kamu yang lagi berjuang, selamat nonton dan selamat beristirahat. Cowok yang brewoknya setebal 2 cm ini namanya Miller. Hari itu, setelah 10 tahun lamanya mendekam di penjara akibat kasus perampokan, Miller akhirnya bisa kembali menghirup udara bebas. Kebebasannya itu kemudian disambut hangat oleh sahabat lamanya yang bernama Frank. Dulu Miller ini sehari-harinya bekerja sebagai tukang kunci, tapi ia nggak bisa bikin kunci surga. Namun setelah bebas begini, ia nggak bisa melakukannya lagi karena surat izin kerjanya udah dicabut. Ditambah lagi, sekarang ia adalah seorang mantan penjahat yang sudah pasti orang-orang akan berpikir 1000 kali untuk menerima lamaran kerjanya. Frank yang mengetahui keresahan sohibnya itu segera ngajakin Miller bekerja di toko kuncinya yang bernama Kunci-Kunci Hotahe. Waktu sampai di toko, Frank menunjukkan Miller sebuah mobil yang nantinya bisa Miller gunakan sebagai transportasi saat menuju rumah pelanggan mereka. Jadi Miller nggak perlu kemana-mana numpang temen dan nggak mau iuran bensin. Selain itu, Frank dengan baik hatinya juga memberikan Miller HP dan sedikit uang yang ia harap bisa menjadi modal untuk Miller mempunyai kehidupan yang baru. Setelah berpikir cukup lama, Miller pun mulai memberanikan diri menelpon istrinya yang bernama Beth untuk mengajakin dia ketemuan. Miller lalu menunggu Beth di kafe favorit mereka dulu. Gak lama kemudian, Beth datang bersama anak semata wayang mereka yang bernama Linda. Karena kali ini pertama kalinya Linda bertemu dengan Miller, ia pun di situ hanya bisa tersenyum canggung. Beth yang menyadarinya segera menyuruh Linda untuk memesan rujak cingur. Dan di saat itulah Beth memperingati Miller untuk gak usah berharap lebih dengan kelanjutan hubungan mereka. Cepat atau lambat, Beth akan mengakhiri semuanya. Karena semenjak Miller masuk penjara, nama baiknya sebagai polisi telah tercoreng. Apalagi saat itu teman mencuri Miller yang bernama Kevin tewas di tempat. Padahal Beth waktu itu sangat membutuhkan Miller di sisinya. Jadi untuk para cowok-cowok, mas-mas, dan laki-laki di luar sana, kalau kamu nggak bisa masuk AKMIL, minimal jangan masuk penjara ya. Nanti kalian malah ditinggal orang yang kalian sayangi, karena nggak semua orang mau menerima kalian apa adanya. Tapi buat yang udah masuk penjara bisa sharing pengalamannya di komentar ya. Lanjut. Pulang-pulang, Miller langsung galau tingkat dewa sambil mendengarkan lagu Denny Caknan. Mungkin memang benar kalau rumah tangganya dengan Beth sudah nggak ada harapan lagi untuk diselamatkan. Nggak ingin Miller terus menyalahkan dirinya, Frank menyarankan supaya Miller menceritakan kejadian yang sebenarnya. Ia yakin Beth pasti akan luluh, karena pada kenyataannya kan Miller nggak sepenuhnya bersalah. Ya, 10 tahun yang lalu, Miller terpaksa mengajak Kevin merampok di sebuah toko emas karena ia sedang membutuhkan uang untuk biaya persalinan Beth yang tinggal menghitung hari. Dengan memanfaatkan keahliannya sebagai tukang kunci, Miller dengan mudahnya membuka pintu toko itu. Dan dalam waktu yang sangat singkat, ia dan Kevin berhasil membobol perangkasnya.
namun saat mengambil uangnya, mereka malah menemukan alarm sensor gerak yang membuat polisi langsung mengetahui kalau toko emas itu sedang dirampok. Dan yang gak diketahui oleh Beth adalah Miller sebenarnya waktu itu juga bekerja sama dengan atasannya Beth. Dia adalah Zwick, yang ternyata adalah polisi korup. Hah, polisi kok korup? Untung di negara ini polisinya gak gitu. Sewaktu polisi lain sedang menuju TKP, Zwick yang gak ingin dicurigai itu segera menembak Kevin sampai tershutdown. Seakan-akan Zwick telah berhasil menangkap perampoknya. Jika Miller berani membuka suaranya, apalagi sampai berani buka toko, Zwick mengancam akan membuat Beth bernasib sama seperti Kevin. Keesokan paginya, Frank membangunkan Miller untuk bergegas memasangkan smart lock di sebuah komplek perumahan elit. Di tengah kerjanya itu, Miller tiba-tiba dihampiri oleh seorang cowok yang bernama Garrett, yang ternyata ia adalah pemilik dari komplek perumahan tersebut. Di sana, ia meminta Miller memasangkan smart lock juga di rumahnya. Karena berdasarkan rekomendasi dari salah satu orang yang menyewa perumahannya, Miller dikenal sebagai tukang kunci yang sangat hebat. Tersanjung dengan pujian itu, Miller pun langsung menyanggupi permintaan Garrett. Sepulangnya dari kerja, Miller dikejutkan dengan kedatangan adik Kevin yang kini udah dewasa. Namanya adalah April, yang lahir di bulan Maret. Rupanya April inilah yang telah merekomendasikan Miller kepada Garrett. Merasa bersalah dengan apa yang menimpa Kevin, Miller pun langsung minta maaf kepada April. Namun April datang bukan untuk mendengar itu, tapi ia ingin Miller merampok lagi. Karena saat ini April benar-benar butuh duit yang banyak. Sayangnya Miller gak bisa melakukannya. Ia udah berjanji pada dirinya sendiri untuk gak berbuat jahat lagi. Bahkan untuk membunuh kecoa aja Miller udah gak berani. Gak terima dengan penolakan itu, April pun langsung pergi meninggalkan Miller. Frank yang menguping pembicaraan itu tentu saja melarang Miller membantu April. Frank tahu Miller sampai detik ini masih selalu menyalahkan dirinya sendiri atas kematian Kevin. Tapi Miller harus ingat, ia gak boleh sampai dua kali masuk ke lubang hitam yang sama lagi. Besoknya saat Miller sedang dalam perjalanan berangkat kerja, mobilnya mendadak disuruh minggir oleh petugas polisi. Dan betapa kagetnya Miller saat melihat petugas itu adalah Zwick bersama dua antek-anteknya yang bernama John dan juga Fernando. Meski sebentar lagi Zwick akan pensiun jadi polisi, bukan berarti Miller bisa membongkar kebusukannya selama ini. Jika sampai Miller berani melakukannya, Zwick akan sangat mudah untuk mencelakai Beth. Mendengar itu, Miller pun hanya bisa terdiam pasrah. Setelah itu, Zwick pun menyuruh John dan juga Fernando menggeledah mobil Miller. Begitu mereka menemukan peralatan tukang kunci, Miller pun langsung mereka bawa ke kantor polisi. Namun bukannya mendapatkan pujian dari kepala kepolisian yang bernama Strand, John dan juga Fernando malah kena semprot habis-habisan. Bagi Strand, dua bocah itu hanyalah membesar-besarkan masalah. Dan akhirnya Miller hanya diingatkan sama Strand bahwa ia nggak bisa menjadi tukang kunci tanpa sertifikat halal. Setelah itu, Miller pun dibebaskan lagi. Ketika Miller kembali ke toko, ia langsung diomelin oleh Frank. Gara-garanya, Miller absen dari pekerjaannya tanpa memberikan kabar padanya. Karena Miller gak ingin Frank cemas, Miller terpaksa berbohong ban mobilnya bocor karena kecoblos orang pemilu saat berada di jalan dekat TPS. Di sisi lain, terlihat Zwick sedang memberi sepatah dua patah kata sebelum dirinya pensiun di depan semua rekan kerjanya. Ia lalu berpesan agar mereka semua tetap mengawasi Miller. Setelah mengatakan itu, Zwick meminta Beth menghadap ke ruangannya. Seperti seorang malaikat, Zwick menawarkan Beth untuk menggantikan posisinya sementara waktu sebagai wakil kepala kepolisian. Kalau boleh jujur, Beth ragu menerima tawarannya. Tapi karena Zwick terus memaksanya, Beth pun akhirnya setuju. Padahal Zwick melakukannya agar ia bisa selalu mengendalikan Miller. Sementara yang terjadi dengan Miller, ia kini sedang sibuk mengasah keahliannya membobol kunci, bukan membobol gawang De Gea. Gak lama kemudian Miller mendapatkan telepon dari Beth.
di mana Beth minta tolong Miller untuk menjemput Linda dari tempat les pianonya dan juga menemani dan membantu Linda mengerjakan PR-nya. Nanti malam, Miller bisa mengantarkan Linda kembali padanya di kafe dekat kantornya. Meski awal-awal terasa canggung, tapi akhirnya mereka bisa akrab juga seperti seorang ayah dan juga anak betulan. Lalu Linda meminta Miller untuk ngajarin dia cara membuka kunci. Alright, give me a couple of your bobby pins. Kind of easy to crack. You don't even need a kid like I used. Okay, now there's 5 pins in this lock. Now one of the pins is going to be harder to push up than the others. Okay, there. That guy. Guess what? Malamnya Miller pun mengantarkan Linda kembali kepada Beth. Beth kemudian memberitahu Miller kalau ia baru aja menghadiri acara pensiunnya Zwick. Mendengar itu, Miller merasa lega. Tapi semua itu tidak bertahan lama karena Zwick tiba-tiba aja muncul dari kafe. Ia dengan sengajanya memberitahu Miller kalau Beth telah menggantikan posisinya untuk sementara waktu. Dan ketika Miller pulang, April ternyata telah menunggunya. Tanpa basa-basi, April cerita tentang kehidupannya sekarang yang telah menjadi wanita penghibur. Ia selama ini rupanya bekerja di bawah perintah Garrett. Waktu itu April sempat ingin kabur, tapi Garrett berhasil mencegahnya dan April pun langsung mendapatkan bogem mentah di sekujur tubuhnya. Dan jalan satu-satunya supaya April bisa terbebas dari semua ini, yaitu ia harus merampok uangnya Garrett, lalu pergi sejauh mungkin. Makanya April kekeh banget meminta bantuan Miller untuk merampok uang itu. Setelah mengetahui alasannya, Miller pun akhirnya setuju membantu April. Lalu April pun mengajak Miller memantau rumah Garrett dari jauh. Nanti malam Garrett akan mengadakan permainan judi di rumahnya. Dan di saat itulah Miller harus merampok uang $500,000 yang disembunyikan di kamar Garrett. Malamnya Miller segera mengeksekusi rencana perampokannya tadi. Pertama-tama Miller menyelinap masuk ke rumah Garrett lewat pintu belakang. April yang melihatnya langsung mengalihkan perhatian Garrett dan sengaja menumpahkan minuman ke arah Garrett. Dan di saat itulah Miller masuk ke kamar Garrett dan sialnya Zwick memergokinya. What are you doing? You got the money. Untungnya Miller berhasil kabur membawa uang $500,000-nya itu. Dan atas kejadian itu Garrett marah besar. Pokoknya ia nggak peduli gimana pun caranya, Garrett ingin Zwick membawa kembali uang itu ke tangannya. Sementara itu Miller menyimpan uang hasil rampokannya ke lokernya Frank. Dan sewaktu Miller akan menelpon April, nomor April sama sekali nggak bisa dihubungi. Besoknya Miller langsung pergi ke rumah April dan alangkah kagetnya dia saat melihat rumah April berantakan kayak kandang ayam. Dan yang lebih mengejutkan lagi, April gak ada di rumahnya. Dan sewaktu Miller kembali ke toko, Frank ternyata telah mengetahui uang itu. Dengan tegas Frank meminta Miller untuk mengembalikan secepatnya ke pemiliknya. Frank tahu niat Miller baik, tapi juga gak gini caranya. Sebelum semuanya terlambat, Miller harus memberitahu Beth. Tapi Miller menolaknya. Karena kalau sampai Beth terlibat, itu sama aja ia sedang membahayakan nyawa istrinya sendiri. Di sisi lain, Beth kedatangan temannya April yang bernama Tanya. Ini kalau dia tinggalnya di Jawa namanya Takon. Tujuan Tanya datang menemui Beth karena ia ingin memberitahu Beth bahwa tadi ia melihat Miller ke rumah April. Padahal April telah menghilang. Dan setelah itu Tanya memberikan sebuah bukti kejahatan Garrett dan Zwick yang berkomplot memperkejakan wanita hiburan. Bukti itu sendiri berupa foto dan percakapan di antara Garrett dan juga Zwick. Dengan cepat Beth memberikan bukti itu kepada Stern. Setelah melihat bukti-bukti itu, Stern ingin Beth mencari saksi lain yang lebih menguatkan. Beth pun kemudian menemui Miller. Namun Miller tetap gak mau membuka suaranya meski Beth telah mengetahui apa yang saat ini sedang terjadi.
Ya, beginilah Miller. Ia memang sangat peduli dengan orang-orang terdekatnya. Saking pedulinya, ia rela melakukan apa saja untuk membantu mereka. Bukannya sadar, Miller malah lanjut mengemasi uang hasil rampokannya. Setelah itu, Miller kembali menginjakan kakinya ke rumah Garrett sambil membawa uang hasil rampokannya kemarin. Miller akan mengambil uang itu asalkan Garrett memberitahu di mana April sekarang. Karena Garrett gak mau to the point, Miller pun langsung menenggelamkan kepala Garrett berulang-ulang kali sampai akhirnya Garrett menyerah dan mengatakan yang sejujurnya, jika kini April ada bersama Zwick. Dan tanpa Miller sadari dari kejauhan, ternyata Zwick dan April sedang memantaunya. Rupanya Zwick dan April telah bekerja sama merencanakan semua ini. Zwick pun kemudian menghampiri Garrett yang sudah lemas dan gak berdaya. Untuk menjebak Miller agar kembali ke penjara, Zwick pun langsung menembak Garrett dan Garrett pun secara ofisial meninggal dunia. Sementara itu, Miller pulang dan memberitahu Frank jika April sekarang sedang disandra oleh Zwick. Kali ini Miller benar-benar udah gak tahu lagi harus ngapain. Di tengah kebingungannya itu, Beth datang bersama Linda. Dan di momen itulah Miller pun akhirnya membeberkan segalanya. Lalu Beth meminta Miller untuk menyerahkan uangnya yang akan ia bawa ke Strand sebagai bukti materi. Di waktu yang bersamaan, Zwick mendapat telepon dari Jones dan juga Fernando. Mereka melaporkan kalau tadi Beth sudah melaporkan kejahatan mereka kepada Strand. Mendengar kabar barusan, Zwick pun langsung panik dan memerintahkan dua bocah itu untuk mengambil uangnya dan menghabisi siapapun yang menghalanginya. April tentu saja menentangnya. Baginya ini sangat terlalu jauh, berbeda dari rencana awal mereka. Ketika April berusaha memberitahu rencana jahat Zwick itu, sayangnya Jones keburu datang sambil mengeluarkan tembakan ke arah Miller. Dan di situ Frank pun seketika meninggoy dan Franco malah menyandra Linda. Lalu Beth segera mutar balik ke arah toko. Gak lama kemudian Miller mendapat telepon dari Zwick. Untuk melepaskan Linda, Miller harus membawa uang itu ke hadapannya saat ini juga di tempat yang sudah ia tentukan. Jika sampai terlambat, Zwick gak akan sungkan-sungkan membuat Linda resign dari kehidupan ini. Ketika Franco sampai ke hotel, ia langsung memborogol Linda di sebuah meja. Gak tega melihatnya, April diam-diam mengirimi alamat hotelnya kepada Miller. Saat membaca pesan itu, Miller langsung bergegas ke TKP. Dan selagi Miller menemui Zwick, Beth pergi menyelamatkan Linda di hotel tersebut. Untungnya Linda tahu cara membuka kunci borgol dengan menggunakan jepitan rambutnya berkat ajaran dari ayahnya. Dan sewaktu Franco lengah, Linda buru-buru kabur. Beth yang melihatnya segera menembaki Franco dan setelah itu mereka pergi menyusul Miller. Miller sendiri saat ini menyerahkan uangnya kepada Zwick. Meski Zwick telah mendapatkan apa yang ia inginkan, tapi ia gak akan membiarkan Miller pergi begitu aja. Ia meminta Miller untuk menjatuhkan pistolnya. Dan sewaktu Zwick akan menembak Miller, tiba-tiba April datang dan menembak Zwick bertubi-tubi. Itu semua April lakukan untuk membalaskan dendam atas kematian Kevin. Setelah berhasil membuat Zwick KO, sekarang April mengarahkan pistolnya ke arah Miller. Seandainya saja waktu itu Miller gak ngajakin Kevin, pasti sekarang Kevin masih ada dan hidupnya gak mungkin seberantakan seperti ini. Mendengar itu, Miller meminta maaf yang setulus-setulusnya. Ia sadar semua ini kesalahannya. Makanya selama ini ia gak bisa tidur dengan tenang. Lalu Beth pun datang dan menenangkan April. Jika April mau menurunkan pistolnya, hukumannya akan jauh lebih ringan. Dan April gak perlu merasa sendirian lagi, karena ia akan selalu ada untuk April. Gak lama dari itu, polisi lain pun datang dan segera mengamankan April. Dan satu bulan kemudian, Beth berhasil naik jabatan menjadi seorang letnan. Panjang umur ya polisi baik. Malamnya, Beth dan Miller pun menghadiri konser piano Linda. Dan mereka pun telah memutuskan untuk mempertahankan bahtera rumah tangga mereka walaupun semuanya harus mulai dari awal lagi.
gak ada yang salah mulai dari awal lagi, ya kan? That I won't let you go.